Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang ke YouTube channel saya. Hari ini saya berada di Terengganu. Area kalau ikut daerah ni Ulu Terengganu lah. Untuk kawasan sini memang mengalami masalah signal lah. Kalau ikutkan dekat handphone saya pun kadang-kadang handphone tenggelam timbul. Kawasan sini dia dikelilingi dengan bukit dengan pokok-pokok lah. Memang tebal lah. Kalau ikutkan untuk rangkaian internet ni ada setengah-setengah tempat je yang dia akan timbul lah untuk internet. Tuan rumah ni dia dah beli pelbagai modem. Yang ni adalah modem yang terbaru lah yang dia baru beli. Tapi modem ni pun tak boleh nak connect wifi. Connect tu boleh tapi saya nak buat speed test memang tak boleh lah. Tak dapat langsung signal. Ini menunjukkan kawasan sini memang betul-betul lemah signal lah. So saya akan ambil SIM card Digi dia ni masuk ke dalam modem yang terbaru yang dia ada order dekat saya. Untuk modem yang saya pakai adalah modem G10 IQ. Kalau tengok G10 IQ ni masih tak dapat lagi signal. Kejap lagi kita akan cuba reset balik modem ni dan kita akan cuba try tengok masuk tak signal. Okey, untuk modem G10 IQ ni kalau kita tengok signal tu dah masuk, dah berkesan lah untuk dia dapatkan signal. Dan kita boleh tengok sini lah kelebihan untuk rangkaian Digi. Bila kita dah masuk ke dalam modem wifi G10 IQ ni, speed tu memang tinggi. Tapi ada kala waktu dia tak stabil lah. Kalau kata modem yang dia baru beli tu langsung tak boleh nak buat speed test tadi. Tak pasti sebab apa. Tapi kalau kita nak sambung dengan antena parabolik pun memang tak boleh. Sebab modem yang dia beli tu tak ada port antena. So sebab tu dia beli modem G10 IQ ni. Sebab G10 IQ ni boleh sambung dengan antena parabolik. Dan kita akan pasang antena parabolik lah. Biasanya untuk kawasan yang macam ni, download tu memang okey. Untuk upload tu je lah yang jadi masalah. Kalau ikutkan Digi dekat saya punya handphone pun 1 bar sahaja. Untuk antena parabolik ni saya dah siap buat pemasangan. Sekarang ni saya proses untuk nak setting lah. Dengan antena parabolik yang kita pakai ni lah antena parabolik 5G Revolution. Untuk kawasan sini memang tak ada rangkaian 5G. Tapi antena ni kita fokus kepada rangkaian 4G sahajalah. Keliling ni semua bukit ni. Keliling semua bukit dengan hutan-hutan tebal lah. So kita kena cari posisi untuk antena parabolik ni duduk kepada rangkaian 5G ataupun 4, sorry, untuk rangkaian 4G. Dan kita akan fokus kepada rangkaian 4G lah. 5G memang tak ada dekat sini. Kalau kata saya lock band 28 memang tak akan timbul lah rangkaian 5G. So hanya 4G sahaja. Antena parabolik saya dah siap setting, dah disambung dengan modem G10 IQ sini. Untuk kawasan sini saya rasa ada tower. Tower dia yang kita tengok dekat sini dia ada band 3 dengan band 1 lah. So 2 band sahaja yang timbul untuk Digi. Kalau ikutkan tower ni rasanya ada berdekatan. Cuma dia terlindung dengan pokok ataupun bukit ataupun hutan-hutan dekat sini lah. Sekarang ni kalau ikutkan antena dah siap setting. Untuk speed yang kita dapat dekat sini lebih kurang pergi sehingga 100 lebih lah. 150, tinggi. Boleh dapat lebih kurang dalam 150 Mbps ataupun 100 lebih lah. Untuk kawasan sini, untuk rangkaian Digi yang kita dah sambung dengan antena parabolik dengan modem G10 IQ. Dan perubahan juga ada ketara lah dekat upload sini. Untuk kawasan sini kita dapatkan untuk rangkaian Digi yang selama ni dia mengalami masalah dengan modem yang dia pakai. Tuan rumah ni dia berminat dengan untuk isian toyol ke dalam modem G10 IQ ni. So kita akan isilah untuk toyol dalam G10 IQ ni. Hanya modem G10 IQ ni sajalah yang boleh kita install untuk toyol ni. So kita akan cuba setting tengok dan nanti kita akan try lah test tengok macam mana dia punya toyol dia tu berfungsi ke tak untuk internet yang penjimbatan untuk abang ni nak pakai lah. Okay, so saya nak set up dulu. Kawasan ni dulu pernah viral banjir teruk dekat area sini. Habis rumah semua tenggelam. Sekarang ni dah okay lah. Dah tak ada masalah apa semualah. Dah dapat semua tempat-tempat yang penginapan baru dulu.
Abang ni pun pernah masuk TV juga dulu sebabnya pernah ceritakan mengalami masalah kediaman dia masa kena banjir kilat yang dulu, yang teruk dulu pada tahun 2021 lah kalau tak silap saya. So sekarang ni kerja saya untuk buat pemasangan internet pun dah selesai. Abang ni pun dah try semua dengan apa-apa device yang dia ada. Macam dalam ni sekarang ni pun dia tengah try untuk TV Android yang dia ada ni lah. So nanti TV ni dalam keadaan okey lah, boleh connect wifi apa semua, dah boleh tengok semua apa-apa device untuk internet. Kalau ikutkan kawasan nak keluar ni memang tak ada signal langsung. Sepanjang perjalanan ni memang penuh bukit dengan pokok-pokok lah. Tapi Alhamdulillah kita dah selesai lah untuk buat pemasangan untuk hari ni. Yang mana yang nak buat pemasangan boleh pergi ke page Facebook saya. Yang mana yang dah subscribe saya punya channel, terima kasih banyak-banyak. Kita berjumpa lah untuk next video yang akan datang. Jangan lupa subscribe yang penting saya punya channel. Okay, no signal, no problem. Bye-bye.